Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang mengangkat status saya yang berisi tentang prediksi-prediksi tentang akan adanya gempa dan tsunami di area Banten. Status itu sudah saya buat beberapa bulan yang lalu, namun karena adanya bencana tsunami di area Banten, status itu ada yang mengangkat, kemudian status tersebut sedikit menjadi booming gitu, meskipun status itu sudah saya hapus. Status itu saya buat sekitar bulan Oktober. Kalau nggak salah bulan September, September atau Oktober, saya lupa lagi. Yang mana dalam status tersebut berisi tentang prediksi akan adanya banyak gempa dan juga akan adanya tsunami di area Banten ya. Oleh karena itu, banyak sekali pesan-pesan WhatsApp, inbox, lewat Facebook, baik di komenan YouTube, terutama di komenan-komenan pada video saya mengenai ramalan prediksi Pilpres 2019 berdasarkan ilmu falak. Di situ banyak orang-orang yang bertanya tentang apakah yang akan terjadi pada tahun 2019. Oleh karena itu, saya buat video ini sebagai bentuk salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar ibadah kita semakin kuat, takwa kita semakin kuat, dan juga menambah rasa iman dalam hati kita tentang apa-apa saja yang terjadi di alam dunia ini berdasarkan rumusan ilmu falak. Untuk kali ini, saya tidak akan memprediksi semua hal yang akan terjadi di tahun 2019 berdasarkan lafaz gaib atau bisikan gaib. Namun kali ini akan saya coba berdasarkan rumusan ilmu falak atau berdasarkan kitab falak yang bernama Kitab Tadzkirah Ulil Albab di Jami'il Ajaibul Ajaib. Kitab itu karya Syekh Dawud bin Umar Al-Antoki dan juga dari kitab Ajaibul Malakut karya Syekh Abdullah bin Muhammad Az-Zahid. Saya akan memprediksi tentang apa saja yang akan terjadi di 2019 dengan dasar dua kitab tersebut. Sebenarnya prediksi dalam dua kitab tersebut sudah bisa kita gunakan sejak awal tahun 2018 karena kedua kitab ini menerapkan sistem tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Jadi prediksi dalam kitab ini sudah dapat digunakan sejak pertengahan 2018 sampai dengan pertengahan 2019 karena konteksnya kitab ini memakai kalender Hijriah. Jadi yang digunakan kitab ini adalah kalender Hijriah, sedangkan ulang atau tahun baru Hijriah itu kemarin tahun baru Hijriah 1440 yaitu di pertengahan 2018, pertengahan 2018. Otomatis prediksi yang ada di dalam kitab ini sudah berlaku sejak pertengahan 2018. Namun karena ini konteksnya dalam tahun baru Masehi, oleh karena itu akan saya bahas tentang apa-apa saja yang akan terjadi di dunia ini pada tahun 2019 ini. Akan saya bahas berdasarkan sumber kitab ilmu hikmah, kitab falak, Ajaibul Malakut, dan juga kitab Tazkirah Ulil Albab di Jami'il Ajaibul Ajaib. Akan kita coba bahas perlahan-lahan ya. Pada permulaan tahun 2019 bertepatan jatuh pada hari Selasa sama seperti permulaan tahun baru 1440 Hijriah yang juga jatuh pada hari Selasa di bulan Muharram. Bintang yang menguasai tahun 2019 adalah bintang Marik. Sedangkan bintang Marik ini menurut para ulama ahli hikmah dan para ulama sangat identik atau sangat identik sekali dengan bencana-bencana kecil atau na'asugro. Bencana-bencana yang sifatnya kecil, bukan bencana-bencana yang besar. Nah, pada tahun 2019, awalnya akan baik-baik saja, tenang-tenang saja. Tidak akan ada bencana-bencana yang besar ataupun kasus-kasus yang heboh besar, tidak ada. Pada awal tahun akan berjalan lancar-lancar saja. Kemudian, pada pertengahan tahun akan banyak timbul bencana alam yang sangat besar seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Akan ada guncangan-guncangan dahsyat di seluruh bumi akan bergetar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan juga pada tahun 2019 ini, perubahan cuaca akan terjadi sangat ekstrim. Dan juga akan timbul bala bencana yang sangat besar lainnya. Terutama di area-area pinggiran laut ya, waspada. Takutnya terjadi tsunami atau apa. Kemudian pada tahun 2019 juga akan banyak terjadi fitnah besar di daerah barat, negeri barat, sehingga banyak manusia
yang usianya muda, tua, yang mati, baik dari kalangan anak-anak, wanita, laki-laki, tua, muda, semua itu akan banyak yang mati. Itu akan terjadi banyak fitnah di negeri barat, negeri-negeri barat. Kemudian akan terjadi banyak peperangan di daerah Maghribi. Maghribi ini daerah Maroko, Afrika, dan lain-lain. Maghribi ini jadi adalah sebuah nama daerah yang mana daerah tersebut sekarang terdiri menjadi dari beberapa negara, salah satunya Maroko, kemudian Libya, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam wilayah Maghribi. Jadi akan timbul timbul peperangan atau timbul fitnah di tempat tersebut. Timbul peperangan dan fitnah. Fitnah ini bisa jadi wabah penyakit dan lain-lain, karena fitnah itu bukan hanya berarti sebagai tuduhan tanpa bukti, bukan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, fitnah ini sangat luas, artinya bisa jadi bencana, kerusakan, dan lain-lain. Jadi akan timbul fitnah di daerah Maroko, daerah sekitaran Afrika, Maroko, dan lain-lain. Kemudian akan terjadi perang-perang di daerah-daerah Asia. Perang ini berkaitan dengan ekonomi, perang politik, perang budaya, ataupun perang senjata. Yang intinya ini perang, namun tidak disebutkan perang ini apakah perang budaya atau perang apa, tidak disebutkan. Namun intinya akan terjadi perang di daerah Asia Tenggara, khususnya daerah Asia, di daerah-daerah kita ya. Kemudian akan ada seorang pemimpin baru yang lahir, pemimpin baru yang lahir yang mana dia akan sangat kepayahan, akan sangat kesusahan menanggung kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pemimpin sebelumnya. Jadi pemimpin ini naik ke kursi jabatannya, dia ini bisa jadi raja, presiden atau apa, bisa jadi perdana menteri dan lain-lain, kaisar juga termasuk ya. Kemudian si pemimpin ini naik di kerajaan dia, ini banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin dari sebelumnya. Pemimpin sebelumnya akan banyak sekali kerusakan. Pada saat dia naik, dia akan sangat kewalahan, kesusahan, dan kepayahan karena banyak sekali kerusakan-kerusakan yang timbul dari masa kepemimpinan sebelumnya. Kemudian akan ada seorang raja yang didesak turun dari kerajaannya atau dilengserkan oleh rakyatnya. Jadi akan banyak rakyat-rakyat yang sudah tidak mau dipimpin oleh raja tersebut, lalu rakyat tersebut bukan memberontak sih, semacam protes atau ingin si raja tersebut turun dari jabatannya. Raja ini bisa jadi presiden dan lain-lain ya. Jadi rakyat ini mendesak agar raja tersebut agar raja tersebut segera berhenti untuk memimpin negeri tersebut. Kemudian akan banyak para petani yang bercocok tanam, akan banyak petani yang kecewa karena hasil dari apa yang mereka tanam itu tidak memuaskan. Jadi akan banyak tanaman-tanaman yang gagal panen karena hama dan lain-lain. Intinya banyak petani-petani yang sangat kecewa dengan hasil panen mereka. Kemudian pada tahun 2019 pada tahun 2019 ini akan timbul banyak belalang. Belalang tersebut adalah bagian dari junullah, prajurit-prajurit Allah ya, untuk memberi peringatan kepada semua umat manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi akan timbul banyak belalang. Belalang itu mungkin entah imigrasi atau apa. Namun dalam kitab ini disebutkan bahwa belalang-belalang tersebut adalah bagian dari tentara-tentara Allah yang diutus untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian pada tahun itu akan banyak sekali krisis keuangan. Orang-orang akan sulit mencari uang, mencari pekerjaan, akan sangat sulit sekali. Akan banyak terjadi krisis keuangan di berbagai penjuru dunia. Ya, akan banyak orang yang sangat kesusahan untuk mencari rezeki, mencari uang, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Dan kemudian pada tahun itu akan banyak bahan pokok makanan-makanan susah didapatkan karena dari faktor gagal panen tadi. Oleh karena itu bahan pangan, makanan-makanan akan sangat, bukan sangat susah, cuman agak sedikit susah dari tahun sebelumnya gitu. Karena memang yang pertama konteksnya faktor penentunya adalah susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan susahnya mencari uang pada tahun 2019, sehingga banyak orang-orang yang kesusahan untuk mendapatkan makanan. Makanan ini bisa berarti beras dan lain-lain, pokoknya dalam konteks makanan, baik itu makanan pokok ataupun makanan-makanan yang lainnya. Kemudian pada tahun ini semua harga-harga di pasar, harga-harga pangan, baik
makanan, minuman, baju, dan lain-lain. Intinya semua harga barang-barang di pasar itu hampir semua melonjak naik. Kenaikan harga-harga ini sangat signifikan sehingga akan banyak menimbulkan kesengsaraan di rakyat-rakyatnya. Semua harga-harga ini apa? Jadi banyak harga-harga makanan, harga-harga di pasar itu yang naik secara signifikan. Kemudian kemudian di apa di kitab yang lain ya. Ini tidak saya bawa kitabnya. Ini saya ingat baru saya ingat dalam kitab Majmu'ah Ibnu Sina Al-Kubra yang karya dari Syekh Ibnu Sina sendiri berkata bila pada hari Selasa maka rasi bintangnya adalah Al-Marik dengan rasi bintang Al-Aqrab atau Scorpio. Jadi pada jika permulaan tahunnya jatuh pada hari Selasa maka rasi bintangnya itu Marik dan Marik itu maksudnya rasi bintang Marik ini berkesinambungan dengan rasi bintang Al-Aqrab. Jadi pada tahun itu ada dua rasi bintang yang sama. Rasi bintang Marik ini secara khususnya apa rasi bintang Al-Aqrab ini secara khususnya secara umumnya itu dikuasai oleh Marik. Bintang Marik tahun bintang yang menguasai tahun ini adalah bintang Marik. Sedangkan secara khususnya rasi bintangnya itu adalah rasi bintang Al-Aqrab. Rasi bintang Al-Aqrab sendiri sebuah pertanda akan banyaknya kehancuran yang diat kehancuran kedoliman bencana yang diakibatkan oleh pemimpinnya itu. Dan juga pertanda banyaknya fitnah yang akan ditimbulkan oleh penguasa dan pemimpinnya. Kita lanjut ke dalam kitab Tazkirah Ulil Albab ya. Pada tahun ini juga akan banyak terjadi turun salju di daerah-daerah yang tidak lazim seperti Timur Tengah, Afrika, dan lain-lain. Akan banyak turun salju di daerah yang tidak semestinya turun salju. Kemudian akan naiknya Sungai Nil. Sungai Nil ini volume debit airnya akan naik dari tahun sebelumnya. Dan juga akan banyak dan juga gurun-gurun pasir daerah Timur Tengah entah di mana intinya gurun-gurun pasir akan banyak ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan hijau. Akan banyak daerah gurun pasir yang ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan. Jadi gurun pasir yang asalnya tandus kini akan ada banyak gurun pasir yang hijau, banyak tumbuh tanaman-tanaman yang subur, banyak tumbuh rumput dan lain-lain. Dan juga pada tahun ini akan banyak terjadi fitnah dan wabah penyakit yang melanda khususnya pada kota Istanbul, Turki, Persia, Roma, Vatikan, dengan diikuti serba naiknya bahan-bahan pokok di wilayah tersebut. Akan banyak kapal yang karam, banyak juga terjadi gempa bumi di seluruh penjuru bumi, banyak manusia yang tenggelam, banyak terjadi jalan-jalan yang putus, ambrol, dan juga banyak pergeseran tanah di seluruh muka bumi. Kemudian pada tahun ini juga akan banyak pemimpin imam yang sangat berpengaruh wafat. Jadi akan banyak pemimpin-pemimpin yang sangat berpengaruh yang akan meninggal, yang akan mati. Kemudian banyak terjadi perampokan dan pembunuhan. Jadi pada tahun ini akan banyak perampokan dan pembunuhan yang booming, yang heboh gitu. Rakyat-rakyat yang miskin akan semakin menjerit karena kesusahan. Kemudian banyak merebaknya sakit demam panas pada anak-anak, terjadi pertumpahan darah di area Syam. Syam itu Suriah, area Suriah Palestina, Syam itu. Akan banyak terjadi pertumpahan darah di tempat tersebut. Kemudian akan banyak akan banyak pertumpahan darah yang diakibatkan oleh kezaliman penguasanya. Jadi akan banyak pertumpahan darah yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian
banyak kaum-kaum pelaku kejahatan akan lebih unggul lebih banyak daripada orang-orang yang atau kaum-kaum yang baik. Banyak rakyat rakyat kecil yang sengsara kesusahan yang disebabkan oleh kaum-kaum pelaku kejahatan tersebut. Begitu, itu prediksi untuk tahun apa tahun ini. Sebenarnya itu bukan untuk tahun ini sih, dari pertengahan 2018 sampai dengan pertengahan 2019. Semoga prediksi-prediksi tersebut tidak mempengaruhi cara berpikir kita. Semoga kita dalam beribadah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah semakin dekat, semakin istiqomah, menjalankan amalan-amalan, dan juga menjalankan sholat lima waktu semakin kita bersemangat ya, tidak terputus-putus lagi. Dan semoga seluruh prediksi-prediksi yang saya ungkapkan barusan bisa menjadi sababiah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.